Halo teman-teman, kembali lagi di channel Famusi. Kali ini saya mau ngebahas sebuah fitur baru dari BeStation, yang dimana fitur ini sebenarnya udah ada dari lama tapi baru saya bahas sekarang. Dan bagi yang nanya itu fitur apa, fitur ini tuh udah ada sebelumnya di HP, cuma baru diterapin untuk website atau desktop atau PC baru sekarang. Nah, fitur itu adalah gak lain dan gak bukan adalah fitur skip intro dan outro. Ini kalian coba buka anime apapun, misalnya di sini. Nah, ini saya nonton Bocchi Drop episode 10. Di sini udah ada lewati intro dan outro. Dulu ini tuh gak ada, dan ini sangat bagus buat fiturnya karena udah ada di HP dan banyak yang pakai fitur ini. Dan kenapa di PC gak ada gitu? Dan kalau nggak salah juga dulu di kolom komentar saya ada yang pernah nanyain gitu, ada nggak sih cara buat nyalain skip intro buat di PC? Dulu itu nggak ada, tapi sekarang udah ada gitu. Ini dan itu aja sih biasanya. Ini juga sekaligus sebagai tutorial cara buat nyalain skip intro outro di PC. Bye.